Bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara Nabi Rasulullah Hadi Syahrudin, segala pendengar yang berikut Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita menyambung kembali ke tafsir ini mesti surah Ghafir. Dan saudara yang berikut Allah sekalian, ikhwati fillah, kita sudah pun sampai ke ayat yang ke-60. Iaitulah dengan Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kamu telah berfirman, berdoalah kepadaku ni saya akan kuperkenankan bagimu. Semuanya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk ke jahannam dalam keadaan hina. Saya ini rahmati Allah sekalian. Ayat ini menjadi satu motivasi untuk orang beriman meyakini bahawa Allah SWT menerima doa mereka. Dalam hadis Nabi telah mengajar kita, yustajabu li ahdikum ma lam ya'jal. Dimustajabkan doa seseorang kamu selagi dia tidak tergesa-gesa. Kaifa ya'jal ya Rasulullah? Macam mana pula mereka seseorang itu tergesa-gesa? Waalaikumsalam. Rasulullah telah pun menerangkan, dia ini berkata, kada'utu falam yusajab li. Aku telah mohon banyak kali tapi belum lagi dimakbulkan untukku. Orang yang berkata seperti ini, mula saja dia berkata seperti ini, berpersepsi seperti ini, maka doanya mula terhijab. Na'udzubillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Doa ni Allah terima seperti disebut dalam hadis riwayat Ahmad, bi ihda salas, satu daripada tiga bentuk. Ima yu'ajjal lahu fil dunya, dipercepatkan untuknya. Wa ima yudakhir lahu fil ukhra, ataupun disimpankan untuknya di akhirat. Wa ima yudakhir lahu minasui, wa ima yusraf lahu minasui mislaha. Mungkin juga dengan doa tersebut Allah SWT tukarkan bentuk penghalang pemeliharaan daripada benda-benda buruk yang nak menimpa seseorang. Maka baik sangkalah tuan-tuan kepada Allah SWT dalam permohonan kita. Bahkan dalam satu hadis dalam Jami Tirmizi, Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi menjelaskan dengan sanad yang sahih bahawa Nabi bersabda, ya sa'al ahadukum rabbahu hajatahu kulla hatta syith'a na'lihi. Hendaklah seorang di kalangan kamu ni minta keperluan, mohon kepada Allah hajatnya walaupun dalam masalah tali kasut ni. Tali terputus, mohon kepada Allah SWT keampunan. Mohon kepada Allah SWT digantikan dengan yang baru. Ini maksud hadis tersebut. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah satu jaminan Allah bahawa diperkenankan bila kita mohon. Aku akan beri kepada kalian. Dengan syarat taatlah kepadaku, aku akan beri pahala kepada kalian. Kalianlah hamba-hamba-Ku, sedangkan aku adalah Tuhanmu. Semuanya orang yang menyombongkan diri, tidak mahu minta dan tidak mahu berdoa, kata Wakil Jazairi yang tafsirnya Al-Aisar. Maksud yang dikendaki di sini menyombongkan diri, iaitu orang tidak mahu mohon kepada Allah SWT. Dia mengharap segala yang ada di sisinya dah cukup. Ruginya orang seperti ini. Aku akan rendahkan, hinakan, seksa mereka atas balasan, atas kesombongan dan kekufuran itu. Saya dukuluna jahannam ada akhirin. Dakhirin ni, dalam tafsiran para ulama menjelaskan, dakhir. Bermakna sagirin, maknanya dalam keadaan hina. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Salah satu tafsiran riwayat dikemukakan oleh Ibn Jarir Tabari, innal ladzina yastakbiruna 'an du'ai, orang yang gagal, orang yang takabur, orang yang merasakan ini sudah cukup, tidak memohon kepada Allah SWT,
Ya Allah, ada macam-macam doa yang Nabi SAW anjurkan, tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian. Kita tengok dalam kitab Al-Azkar sebagai contohnya. Masya Allah, banyak ada. Salah satu kitab doa yang menarik, saya nak cadang kepada tuan-tuan untuk memilikinya. Alhamdulillah telah pun diterjemahkan dari bahasa Arab yang asal oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Nama kitab ini adalah Perisai Muslim. Kitab Perisai Muslim ini warna merah ni tuan-tuan, amat menarik untuk kita miliki, bacakan. Banyak sekali doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kalau ada Al-Azkar, sangat baik. Al-Azkar ini banyakannya terjemahan Indonesia. Kalau ada terjemahan bahasa Melayu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, kita lihat kitab Perisai Muslim ini, satu kitab yang sangat menarik. Kerana dalamnya dimuatkan doa-doa Rasulullah SAW, doa-doa hadis sahih. Dan buku yang saya titipkan untuk tuan-tuan juga mengumpulkan doa-doa yang kita pelajari di sini. Tajuk satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih pun diringkaskan, diambil rohnya daripada kitab Riyadhus Salihin dan juga Al-Azkar. Tuan-tuan, walaupun manusia punya percaturan kepada kita, jangan bimbang kita ada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mohon kepadanya. Kerana hadis yang lain, Nabi telah menggambarkan Allah Hayyun Karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifran. Allah Taala ni pemalu pada hamba-hambanya bila diangkat kedua tangan mengharap, merayu kepada Allah untuk ditolak oleh Allah secara sia-sia. Allah tidak akan buat begitu, tuan-tuan. Yakinlah atas bantuan Allah SWT. Teringat saya kepada satu kisah yang menarik, kisah para ulama yang terdahulu. Seorang bernama Ahmad bin Muhammad bin Salama Al-Tahawi, kunianya Abu Ja'far. Beliau ni lahir di sebuah desa namanya Taha sekitar tahun 237 Hijrah. Beliau ni terkenal sebagai seorang faqih mazhab Hanafi dan juga seorang hadis yang mendapat gelaran Al-Hafiz. Kitab beliau antara yang hebat antaranya Syarah Ma'ani Al-Athar, Syarah Mushkil Al-Athar, dan juga dalam huraiannya kepada Aqidah Tahawiyah. Mula-mula Abu Ja'far ni tuan-tuan adalah seorang pemula biasa. Dia bukanlah pengikut mazhab Hanafi. Dia belajar daripada seorang pengikut mazhab Syafi'i. Beliau berjadi mazhab Syafi'i daripada pakciknya bernama Abu Ibrahim Al-Muzani, salah seorang anak murid kepada Imam Syafi'i yang sangat terkemuka, ni Al-Muzani. Suatu hari Abu Ja'far ni baca kitab di hadapan pakciknya, kitab fiqah, banyak kesalahannya. Lalu Al-Muzani pakciknya mencela beliau, maki hamun. Dalam keadaan beliau telah pun bersumpah, demi Allah wahai Abu Ja'far, engkau ni takkan berjaya dalam pelajaran. Mendengar celaan dan makian ni tuan-tuan, Abu Ja'far, orang muda ni menjadi sangat kecewa. Lantas dia meninggalkan majlis pakcik itu, beralih pula kepada seorang ulama dalam mazhab Hanafi namanya Ibn Abi Imran. Dia ni merupakan faqih mazhab Hanafi yang mengajar berdekatan dengan tok gurunya, pakciknya, iaitu Al-Muzani. Tuan, kekesalan yang berlaku dalam jiwa Al-Tahawi ini menyebabkan celaan pakcik itu membakar semangatnya. Dia berdoa kepada Allah SWT nak buktikan nanti pada pakcik dia bahawa dia akan jadi seorang terkemuka dan sekaligus pembela mazhab Hanafi. Kepakaran beliau ni tuan-tuan memuatkan ijtihad-ijtihad Imam Abu Hanifah yang sebelumnya dikenali sebagai Ahlu Ra'i. Dikenali Abu Hanifah ni sebagai seorang yang banyak menggunakan pandangan peribadinya, pandangan tidak berasas kuatan hadis, itu fitnah kepada Abu Hanifah. Kini Abu Ja'far Al-Tahawi berjaya membuktikan bahawa tidak, sebenarnya Abu Hanifah berpandukan kepada Quran juga, kepada hadis juga. Dia mempertahankan mazhab Abu Hanifah dan menjadi antara orang kuat pada mazhab Hanafi berkembang di Mesir. Abu Ja'far ni tuan-tuan akhirnya berkata, semoga Allah merahmati pakcikku Abu Ibrahim Al-Muzani. Kalau beliau masih hidup ketika melihat aku dah jadi orang alim seperti ini, tentulah dia kena bayar kafarah. Dan kalau kita dah bersumpah, tiba-tiba berlaku sebaliknya, ataupun tak dapat memenuhi sumpah tersebut, kafarah dia kena bayarlah. Jadi Abu Ja'far tahu ini mengatakan, semoga Allah merahmati pakcikku. Kalau masih hidup hari ini, tentulah dia kena bayar sumpah dia, kena kafarah. Sebab dia kata aku ni orang bodoh. Sekarang aku buktikan aku ni seorang yang bijak, bahkan pejuang kepada mazhab Hanafi yang sangat dihormati. Kali ini disebut oleh Al-Imam Abu Abdillah Zahabi dan kitabnya Tazkiratul Hufaz. Kalau saya nak lihat kisah-kisah yang untuk seperti ini, ringkasannya ada dalam buku Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia, kisah para ulama. Artinya
walaupun dia dicela oleh manusia, tapi dia menjadikan celaan itu, dia berdoa kepada Allah Taala, ya Allah, aku nak buktikan sebaliknya. Pintu rahmat Allah ni sentiasa terbuka, tuan-tuan. Apa nak peduli dengan orang, walaupun pakcik sendiri mati amut, tak ada gunanya kita mengambil benda itu secara serius, dan akhirnya kita terus dipenjarakan oleh kelemahan diri kita sendiri. Lebih baiklah kita mengubah cara hidup kita, memperbaiki mana kekurangan itu, ditampung balik semula, dan akhirnya Abu Ja'far Al-Tahawi menjadi seorang ulama yang terkemuka dalam mazhab Hanafi, bahkan seorang ahli hadis yang mempertahankan pandangan Abu Hanifah dan hujah. Ini adalah salah satu kelebihan doa. Jadi Allah mengingatkan kita dalam ayat yang ke-60 ni, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ud'uni difahami oleh kebanyakan ulama dalam arti beribadah kepadaku. Dan kita telah buktikan dalam hadis yang terdahulu, Nabi pernah bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu sendiri merupakan ibadah kepada Allah SWT, dalam hadis Tirmizi. Kerana tak lain tak bukan, doa adalah satu permohonan. Permohonan ni sebenarnya pokok pangkalnya meyakini keesaan Allah dan kekuasaannya untuk memenuhi hajat kita. Jadi itu juga ibadah. Ayat ni menunjukkan bahawa Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang mohon. Dan itu doa dianjurkan setiap saat. Mudu'uni yasajid lakum, tak ada dibataskan dengan waktu. Bahkan orang perempuan yang uzur sekalipun tidak boleh semayang, tidak boleh membaca Al-Quran umpamanya dalam mazhab Syafi'i, maka hendaklah dia ni banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa ibu yang bangkit waktu malam istighfar dan mohon keampunan kepada Allah. Tak ramai, alasannya kena uzur. Ruginya tuan-tuan, kerana ayat ni ternyata menyuruh untuk berdoa. Bila ingat nak doa, maknanya pintu penerimaan di sisi Allah sedang dibuka seluas-luasnya. Jadi orang yang berdoa hanya dalam keadaan tertekan diumpamakan macam orang yang musyrik. Orang musyrik ni hanya berdoa waktu di dalam kesulitan. Dulu kita dah bincangkan, dah masuk neraka pun nak doa kepada Allah SWT. Bukan sahaja kerana perkara tersebut menunjukkan kerendahan moral dia, tetapi juga menunjukkan bahawa mereka tidak menyari setiap saat manusia memerlukan bantuan Allah. Kerana itu salah satu doa yang Nabi sering ucapkan, la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, Allahumma la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku dengan diriku sahaja semata-mata tanpa bantuan-Mu, walaupun sekelip mata, ya Allah. Allahumma la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, janganlah engkau biarkan diriku tanpa bantuan-Mu, bimbingan-Mu, walaupun sekelip mata. Dalam ayat lain, tuan-tuan, Allah gambarkan surah Al-Furqan ayat 77 sebagai contohnya, qulna ya aba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu tanpa doa, tanpa ibadah kamu. Semuanya kamu telah mendustakan, kerana itu kelak akan jadi kepastian jatuhnya seksa ke atas kamu. Laula du'a'ukum, ya, doa ni menyelamatkan orang daripada sesuatu musibah. Tuan-tuan tahu kisah tiga orang manusia yang terkurung dalam gua kerana batu jatuh di pintunya. Tiga-tiganya bertawasul dengan amal saleh masing-masing. Itu merupakan doa. Dalam keadaan tersekat seperti itu, akhirnya Allah makbulkan. Yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, aku miliki ayah ibu yang saya kurangikan. Walaupun ada anak dan ada isteri, dan aku pulang untuk bawa susu, mereka kehausan, kelaparan, tapi tidak aku beri kepada mereka kerana ayah ibu tertidur. Aku berazam untuk mendahulukan ayah ibuku walaupun anak-anak dan isteri menangis kelaparan. Akhirnya keesokan hari baru dibangkit di tidur, aku berikan kepada mereka sebagai mendahulukan, kemudianlah barulah pada keluarga itu sendiri. Maka didoa pada Allah, batu tersebut bergerak sedikit, tidak lagi sepenuhnya, mereka masih tidak mampu keluar. Yang kedua pula, mohon kepada Allah, dulu aku seorang majikan, ya Allah, pada hari waktu penerimaan gaji, seorang daripada pekerja tidak datang untuk menerima. Sehingga aku mengambil wang itu dan kulaburkan, ternyata dia berkembang menjadi satu perniagaan baru. Tiba-tiba, lama sebab itu dia datang. Dia minta haknya, aku katakan telah kukembangkan menjadi perniagaan baru, ambillah kesuruhannya. Dia pun ambil, tak ada seekor pun kambing ataupun unta yang diserahkan balik kepada aku sebagai hadiah. Kalau itu kelakuan namu, ya Allah, maka keluarkan kami daripada musibah ini. Batu pun bergerak lagi sedikit, sehinggalah datang yang ketiga, yang juga menghadapi, yang juga pernah diuji dengan ujian wanita, dan dia berjaya melepasinya. Akhirnya mereka ketiga pun dilepaskan daripada
kurungan ataupun tertutup dalam gua tersebut. Tentu ini doa, kelebihan doa. Jadi Allah tegaskan dalam surah Al-Furqan, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama." Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu tanpa doa kamu. Sungguhnya kamu telah mendustakan, kerana itu kelak akan menjadi kepastian jatuhnya siksa kamu. Artinya orang yang tidak berdoa ni orang menempah kemurkaan Allah. InsyaAllah nanti kita akan teruskan dalam tafsiran ayat yang berikut, iaitu ayat ke-61 sehingga seterusnya. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.